Mang ratus-ratus warga Lubiung dina acara setahun tilar dunyana almarhum Emeril Khan Mumtaz, putra cikal Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, berjumaah peting 26 Mei 2023. Dina acara Ridwan Kamil mere pangajian kanonoman anu bajuang dina widang kahadean. Marang setahun tilar dunyana Emeril Khan Mumtaz dipialing ke mang ratus-ratus warga di Gedung Saparwa Kota Bandung. Yang pejabat Kawas Dirjen Kemenkumham, Kajati Jawa Barat, Bupati Karawang, Wakil Bupati Bandung, serta PLH Wali Kota Bandung, eta kegiatan Gedi Iluan kumbang ratus-ratus warga timang pirang elemen masyarakat. Salah seorang nasidik, tukang ojek online anu kungsi nampak kehadiran ti almarhum Eril Oge Ridwan Kamil. Namanya dulu siapa? Saya kenal cuma dia itu anak muda yang berjiwa besar, menolong siapapun, kepada siapapun, percaya aja. Dineta kegiatan Gubernur Jawa Barat G mere pangajen ka sababaraha nonoman dina wangun Askara Awards. Cek Ridwan Kamil eta pangajen teh kapasing kana dua kriteria nyaeta keur nonoman turta keur warga nu bajoang dina wangun kahadean di mangpirang widang ti mimiti sosial, ekonomi, lingkungan jeung sajabana. Dina mrona nu kasinugrahan eta pangajen teh nyaeta nonoman 5 anu kasik memeres runtah di Kota Bandung nyaeta Pandawara sarta siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya nu udunan meuli sapatu keur babaturanana anu teu boga indung tur tajauh ti bapana. Ridwan Kamil miharep eta pangajen kana kagiatan positif teh mampu medalkeun budaya anyar Indonesia lebah nyitak generasi anu nyongcolang. Jadi sebenarnya bukan tentang bersedih lagi, kami sudah bergeser dari bersedih menjadi bangga, bahagia. Eril pulang, Askara datang, itu istilah saya. Ya. Fisiknya sudah tidak ada, tapi inspirasi kebaikannya mewujud dalam bentuk penghargaan. Ini suatu hari Indonesia penuh dengan anak-anak yang tidak flexing-flexing kekayaan orang tuanya, yang tidak jahat, merasa bapaknya berkuasa, tapi lahir generasi yang berempati. Lianti Askara Awards babarengan jeung seniman Bandung Ridwan Kamil genyian korsi tina daur ulang 1881 hiji karangan kembang keur almarhum Eril Harita. Mungkena eta korsi teh bakal dipernahkeun di tempat memorial Eril luyu kana izin ti pamarentah Bern. Budi Hartati, Bandung TV.